Gitu, sekali lagi makasih ya teman-teman. Mana gua percaya sekarang lu ngomong kayak begitu. Tapi liatin aja kalau emang ternyata lu bohong lagi, gua sumpahin lu jelek seumur hidup. Serem amat, Mau. Jangan kayak gitu dong, Mau. Ngapain takut kalau lu gak bohong? Awas ya, sampai gua tahu lu suka bohong lagi, gua gak bakal menolongin lu. Alhamdulillah, akhirnya lu selamat, Manda. Makasih ya, lu semua udah bantuin nyelamatin Amanda. Sama-sama, Pak. Kayak begini, tau. Ibu lo udah sadar, lo mau nengokin gak? Gawat, gue kan belum berhasil bawa nyak gue keluar dari rumah sakit ini. Sekarang dia keburu siuman lagi. Wah, abis di semuanya. Lagi ngapain sih, nyak gue kudu tobat. Kok lo bengong aja? Ayo, mau lihat gak lo? Ayo. Iya. Aku harus menerima risiko ini, walaupun mereka mungkin curiga padaku. Tapi aku harus dengar sendiri dari mulut perempuan ini tentang keberadaan cucuku. Apakah itu Fatia atau bukan? Kok Bu Nurma ada di sini ya? Kalian tidak usah bingung kenapa saya ada di sini. Saya hanya ingin tahu bagaimana keadaan Juleha. Kenapa gue merasa kalau ada sesuatu yang Ibu Nurma sembunyikan? Tapi apa? Lebih baik sekarang kita fokus soal kesehatan dari Pak Juleha. Juleha, sekarang gue tanya sama lo, kenapa lo bilang kalau anak gue tuh masih hidup? Abis deh semuanya. Kalau sampai nyabeberin semuanya, rencana gue gagal total. Gimana sih? Dok, bini ayah kenapa dok? Benturan yang keras telah mempengaruhi pita suara istri bapak. Tapi ini sifatnya hanya sementara. Nanti suara istri bapak yang hilang pun akan bisa bicara seperti sedia kala. Jadi bapak tidak usah khawatir ya. Alhamdulillah. Pas banget nih. Gue masih punya kesempatan buat ubah keputusannya Nyak. Ya Allah, kenapa di saat gue mau buka rahasia, gue gak bisa. Tangan gue juga udah gak bisa dipakai buat nulis lagi. Juleha ibu, sabar ya. Juleha ibu aja berdoa lo sama. Nanti Allah sembuhkan sih deh Juleha ibu suara ngomong bisa, ya. Gue ngerasa berdosa banget temenin anak. Kalau aja dia tahu lah gue di masa lalu, apa dia mau maafin gue? Satu-satunya cara buat gue nebus dosa, ya dengan ngomong yang sebenarnya. Tapi sayangnya, gue masih harus nunggu suara gue balik lagi. Ya Allah, sampai berapa lama lagi aku harus nunggu suara gue, ya Allah, buat ngejelasin semuanya ke Bang Ramadan kalau Fatia itu anaknya. Apa benar anak gue masih hidup? Kalau benar masih hidup, di mana dia sekarang?
udah nikah, apa udah punya anak deh. Sedih, Fatia. Sekarang gue rasain kalau anak gue ternyata masih hidup. Gue belum pernah ngeliatnya. Jadi gue kangen banget, Fatia. Gue kangen. Gue pengen ketemu sama anak gue. Rama dan Bapak nangis jangan. Nanti kalau Rama dan Bapak anaknya tahu Rama dan Bapak nangis, dia suka enggak. Dan pasti dia mau enggak tuh mata air Rama dan Bapak itu tanah jatuh. Kalaupun Rama dan Bapak itu nangis tahan enggak, Fatia bakal enggak itu mata air Rama dan Bapak biar itu tanah jatuh. Mas meninggalkan aku seperti ini. Aku tahu ibu sedih karena kehilangan ayah. Tapi ibu harus tahu, aku gak akan pernah ninggalin ibu. Dan aku gak akan biarin air mata ini jatuh ke tanah. Ibu juga, Ranti. Ibu akan menyayangimu. Selamanya ibu akan menyayangi. Dan ibu tidak akan membiarkan air mata kamu jatuh ke tanah. Ucapan Fatia mengingatkan aku pada ucapan Ranti waktu itu. Di mana tisuku? Ibu jangan nangis lagi ya. Saya nggak tahu kenapa. Setiap kali saya lihat ibu nangis, saya juga ikutan sedih. Terima kasih, Fahri. Saya harus pergi dulu. Aku kangen sama nenek. Kenapa ya? Setiap kali saya lihat ibu itu, aku selalu keingat sama nenek.